mohon keampunan daripada-Mu ya Allah, kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah, kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami ke rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah yang Maha berkuasa, Engkaulah yang Maha pengasih, dan Engkaulah yang Maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astagfirullahalazim. Syukur saya kepada Allah SWT kerana dapat bersama dengan tuan-tuan pada petang ini. Ini kali pertama masuk laluan ini. Cantik masjid ni Allahu Akbar. Saya betul lahir di Bintang, Bintang Terengganu, Besut Terengganu. Jadi saya selalu bersembuh lah. Saya ni lahir di Bintang, saya kata Masya Allah. Dan sekarang ni tinggal di Kampung Halu Lentak. Sekolah Menengah Tukang Mahmud tu masuk ke Jalan Kombayu. Ayah saya dah meninggal, mak saya dah meninggal. Jadi orang tua ni kalau dia meninggal, dia tinggalkan tiga perkara. Pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang ibu bapa. InsyaAllah kita semua boleh menjadi anak yang soleh dan solehah, yang boleh mendoakan kepada ibu bapa kita dah, dia dah tak ada apa dah sebenarnya. Dan itulah hubungan kita dengan ayah dan mak kita. Saya ni panggil buahnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allahu Akbar, saya ni ada program besok di sebelah jiran ya. Depan-depan. Saya dah sesat tadi sampai ke sana. ILIM ya, Institut Latihan Islam. Mereka jemput saya ni secara rasmi lah untuk bagi kuliah besok dalam pukul 9 pagi. Jadi saya jemput tuan-tuan dan perempuan ke sana. Dia kata dibuka kepada umum. Jadi bila saya balik ke sini, saya tak nak dah duduk saja. Sebab hari Sabtu, hari Ahad saya cuti. Jadi petang semalam saya dah balik sebelah petang. Dan saya tanya kepada Wailin ni lah, Ustaz Nurawi ni, saya kata tak boleh ke cari saya satu ataupun dua tempat untuk bagi kuliah. Kenapa? Sebab saya ni kalau berjalan, saya fikir gini je lah. Kita habiskan masa kita itu dengan memberi ceramah, sekurang-kurangnya ada ilmu yang bermanfaat. Dan ditakdirkan saya meninggal masa saya bagi ilmu ni ataupun tengah berceramah ni, maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan begitulah. Dan saya dah beritahu pada isteri saya, anak-anak saya, di mana saja tempat yang saya meninggal, di situlah saya nak dikebumikan. Jadi kalaulah saya meninggal sekarang ni, tuan-tuanlah yang kena uruskan pengurusan kematian saya, jenazah saya ini. Kerana jemput saya bercakap ataupun saya pergi mana-mana bercakap, kena mematuhi dua peraturan. Peraturan yang pertama, tak boleh bayar. Saya tak nak sebarang bayaran. Jadi kita tak usah uluk-uluk nak bagi ke apa tak. Kalau bagi pun saya buka, saya bagi balik, suruh untuk masjid. Jadi kira macam saya dah bagi lah tu. Kalau ada lah. Kalau tak ada lah, bagus. Yang kedua, orang yang mendengar saya bercakap ini tidak boleh dikenakan sebarang bayaran. Dan yang ketiga, walaupun tak kena bayaran, ada satu benda lah yang saya minta, sebab saya ni ada diabetes, ada darah tinggi. Jadi bila bercakap kering tegak. Jadi saya selalu minta lah sediakan sedikit mineral water. Cukup lah itu. Jadi saya datang ke sini, Allahu Akbar, semata-mata kerana Allah.
semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Ada di antara tuan-tuan ini seorang saja yang buat saja sesuatu yang saya sebut, itulah pendapatan saya besok di hari akhirat besok. Ha, itu tak ada nilai, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi tadi saya di masjid kampung Alulenta, kampung saya, karya saya. Ha, topik yang sama bersama Mudi Fidaus, tetapi saya akan bercakap perkara yang berbeza. Sebab saya tahu ada di antara tuan-tuan yang ada ni yang telah pergi pagi tadi. Ada orang dah beritahu saya, dia nak datang lagi malam ni. Tetapi walau macam mana sekalipun, saya nak mulakan dengan tiga soalan yang saya telah tanya pada penduduk Alulenta pagi tadi. Supaya kita semua yang ada kat sini jelas. Bila kita keluar saja daripada masjid ini, ada sesuatu ilmu yang kita akan fikir, ya Allah, aku nak buat macam ini. Nah, ini penting dulu. Kita tak nak dengan ceramah balik habis cerita. Besok datang lagi. Macam orang pergi umrah dan pergi haji, ya. Ada orang pergi umrah dan pergi haji berulang tahun. Umrah lah terutamanya. Orang yang banyak duit dia pergi. Tiada tahun dia pergi balik, pergi balik, pergi balik. Pergi balik, pergi balik, begitu tiada tahun. Dan orang yang pergi umrah ini lebih kurang 200 ribu tiada tahun. Orang pergi haji lebih kurang 22 ribu yang 2 tahun untuk belakangan ini. Sebelum itu 30 ribu. Maknanya ramai dah orang pergi haji, pergi umrah. Tuan-tuan tak heran ke? Mana pergi tutup haji ni, mana yang kaki umrah ni, yang masjid solat subuh tak boleh penuh-penuh lagi. Mana dia tutup haji ni? Mana dia yang kaki umrah ni? Dulu saya tak tahu, bila duduk di Madinah selama 3 tahun, Allahuakbar, baru saya faham. Esok nak cakap bab ini. Diiring besok. Minta tolong-tolong tuan-tuan pergi lah. Kita cakap langsung topik naik besok. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan pada hari ini, ditakdirkan pada hari ini kita mati, agak-agaknya berapa ramai yang masuk neraka? Agak-agak. Saya pun dah bisik ni dengan orang masjid ni. Saya kata, saya bercakap free. Cuma bagi saya masa je. Jauh naik kapal terbang datang, jangan bagi saya setengah jam. Puan-puan ni satu jam, saya kata. Ada orang dah setuju tu, jadi tuan-tuan balik-balik ya. Dah tanya sikit, okay. Berapa lama agak-agaknya, berapa ramai agaknya yang akan masuk neraka? Hari ini kalau Allah kata mati. Hari ini kiamat, berapa ramai? Orang kata, ini kerja Tuhan. Tak ada, Tuhan ajar. Tuhan bagi ilmu pada kita. Kalaulah ditakdirkan pada hari ini kita mati, paling kurang 80% penduduk dunia akan memasuki neraka. Confirm masuk neraka, tak akan keluar. Pasal apa? Sebab 80% penduduk dunia adalah bukan orang Islam. Dia syirik. Dia menduakan Allah. Orang syirik dan menduakan Allah tidak berbau syurga. Ini Allah kata. Maknanya yang tinggal 20% tadi. 20% inilah yang akan masuk syurga. Siapa 20% ini? Tuan-tuan semua. Daripada hujung sana sampai ke belakang hujung sana. Terus saya tak nak menyanda lah. Bila tunjuk macam itu. Tak apa bang, menyanda tak apa, tak ada masalah. Okey, saya nak beritahunya kita semua ini adalah ahli syurga. Tuan-tuan kena yakin bahawa kita yang ada dalam masjid ini adalah ahli syurga. Kita orang baik-baik. Tetapi dalam 20% tersebut, ada orang yang memang confirm, yang memang selalu solat 5 waktu di masjid. Ada orang dia kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Ada orang tu dia solat di rumah je. Dalam 20% tadi. Tetapi dia ni orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang ini dia menutup aurat wanita, ya, di belakang dia menutup aurat semasa datang solat. Keluar saja daripada masjid dia tidak menutup aurat. Ada orang macam itu. Ada orang ini dia memang sepanjang masa dia jaga aurat dia. Ada orang ini fahaman dia sunnah wal jamaah, ada orang syiah. Pagi tadi saya beri contoh, ada orang ibadi. Fahaman ibadi. Apa dia ibadi? Sebelum datang ke sini, balik daripada Madinah, saya dah 3 bulan balik. 4 bulan balik daripada Madinah. Dulu duduk di sana 3 tahun. Jadi sebelum datang ke sini, saya pergi ke Oman. Pergi solat dalam masjid di Maskat. Duduk sah lah. Dia tak ada akan takbir ni. Tangan dia macam gini. Dekat begitu, dia Allahu Akbar. Dia tak ada angkat. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Biasalah, di Madinah pun tak ada bismillah ni. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Terus biasa. Okey, sujud rukuk sama, semua sama. Bila nak bagi salam,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasa dua salam kan. Saya pun tunggulah. Tak sampai-sampai salam tu. Rupanya orang dah habis dah. Ha, satu salam saja. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Sebab salam yang wajibnya salam yang pertama tu je. Jangan pula kita pergi kita kata ya Allah ni tak betul. Ha, kalau tak betul saya duduk 3 tahun di Madinah pun macam-macam kalau tak betul. Kalau mengikut pemikiran orang Malaysia. Orang Malaysia tanya saya bila pergi sana, Prof, kenapa dia angkat tangan dia buka-buka macam itu? Itu yang dia tanya. Saya pun jawab lah, haji-haji tak gerak tangan lah. Jari ni tak gerak ke? Tak ada, dia kata, mana tak ada. Haji gerak juga jari. Pasal apa gerak? Bila kita sebut asyhadu, kan? Kita terus angkat. Daripada bawah kita terus angkat gitu. Itu bergerak. Kita hanya bergerak sekali. Orang Saudi bergerak banyak kali sampai pusing-pusing macam itu. Sebab apa? Diajar, disebut bahawa kena menggerakkan jari. Tetapi macam mana cara gerakkan, tak tahu. Jadi tak payahlah kita bergaduh buat itu. Kalaulah kita pergi ke Arab Saudi, tak kisah tuan-tuan nak pusing-pusing-pusing macam itu pun orang tak gerak. Tetapi janganlah pusing-pusing kat sebelah sini. Haa, orang akan tengok, ya Allah dia ni apa ni. Haa, sebab dia tak biasa. Jadi kalau kita dah biasa berjalan, tak ada masalah. Haa, benda ni nak kena lapar pada ya, dari segi itu sebut. Jadi tuan-tuan nak faham macam saya sebut tadi, dalam kehidupan kita ini yang 20% tadi macam-macam ada. Okey, ada orang begini-begini, ada orang yang puasa sunat pun banyak, ada orang tak puasa sunat. Tetapi akhirnya sejahat-jahat yang percaya pada Allah, ada sebesar zarah kebaikan, dia akan masuk syurga. Akhir sekali. Tetapi orang kafir, minta maaf. Dia mati dalam keadaan syirik, tak berbau syurga. Kita ni, walaupun kita tak minta ampun dengan Allah, Allah boleh ampunkan kita atas dasar rahmat Allah. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada. Itu cerita-cerita itu bab lain. Tetapi nak beritahunya, akhirnya kita ini akan masuk syurga. 80% masuk neraka. Maknanya 20% itu sikit. Maka bersesuaianlah dengan satu hadis yang Allah kata, yang Rasulullah kata dalam hadis Qudsi, riwayat Tabrani. Wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1,000 orang seorang dia masuk syurga. 999 orang masuk neraka, curuk-curuk kat situ, transfer ke syurga. Ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kita nak yang mana ni? Yang satu ke yang masuk neraka dulu? Satu ya? Kita berjanji macam itu ya? Kita nak yang satu. Boleh ya? Gila kalau orang nak yang 99. Dia kata, tak apalah, masuk neraka sekali pun tak apalah. Tak nak begitu. Kita nak satu dalam 1,000 tadi kita. Ni saya nak laju sikit pak ni. Sebab tujuan saya bukan. Tapi kena tanya dulu. Yang kedua, kalau kita mati besok, masuk dalam kubur, nak berapa lama hidup dalam kubur? Ada kita fikir? Yang tua-tua tu lah yang dah ada beruban. Nah, mana nak mati dah tu? Yang tua dah beruban, yang Allah sebut dalam Quran. Kena fikir tak berapa lama nak mati nanti, nak duduk dalam kubur? Kena fikir ke tak pernah fikir? Ramai-ramai lah kena orang tak pernah fikir. Hari ini saya nak beritahu, kalau orang tanya saya berapa lama nak duduk dalam kubur, saya jawab nak duduk sekejap saja. Boleh ke tak boleh? Itu kena baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi diceritakan bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjing dia ditidurkan selama 300 tahun mengikut kiraan ahli kitab ataupun kiraan Allah SWT, 309 tahun mengikut tahun Masihi dah tu, yang itu tahun Hijrah. Seolah-olah begitu ya. Dan apabila ditidurkan, dibangunkan semula, masing-masing bertanya, berapa lama katanya kita tidur tadi? Seorang itu menjawab, setengah hari ataupun paling lama, 1 hari. Tengok kan, masa tu dia bersifat tak sama. Macam kita kan, kalau kita sungguh pergi satu tempat, sekejap saja rasa. Kalau kita rasa, ya Allah, macam setahun. Macam tu. Dan Allah cerita dalam surah Kahfi begitu. Jadi kalau kita masuk dalam kubur, pop, bangkit terus. Boleh kita setuju yang itu? Kita nak masuk dalam kubur sekejap saja. Siapa yang duduk lama dalam kubur, duduklah. Saya tak kisah. Tapi duduk dalam kubur, kalau lama tu, dia bakal dihimpit. Sebab dia berkait dengan amal kita. Dia dihimpit. Dan dalam kubur diceritakan, ini yang saya tulis dalam buku Bersamamu di Firdaus. Ini cerita-cerita yang saya cerita ni, ada dalam buku yang saya tulis Bersamamu di Firdaus, tajuk. Jadi tuan-tuan, dalam kubur ni gelap. Orang yang terang nampak dalam kubur ini, dia akan nampak gambaran syurga.
Orang yang amalan dia tak berapa bagus ni, dia nampak amalan, bukan amalan lah, maksudnya dalam keadaan kepanasan, terhimpit dan gelap kulit. Boleh kan? Kita setuju. Yang kedua, kita nak duduk dalam kubur sekejap saja. Baik, apabila dibangkitkan besok, tuan-tuan dan perempuan nak masuk syurga terus ke ataupun nak diisap dulu? Hari ini mana-mana saya pergi, dia cepat angguk nak di masuk syurga tanpa diisap. Tak ada orang nak kena hisap. Sebab orang kena hisap, ada kalanya kena menunggu sampai 50 tahun matahari sejengkal daripada mata apa kita guna. Ini ada hadis dia. Air menitik, air perlu menitik daripada buku lali sampai teruntut, sampai tercungak-cungak dekat sini. Saya ni orang biasa je, accounting, perakaunan tadi. Dan saya baca ini, saya rasa saya tanya, buat apa saya nak tercungak-cungak? Baiklah terus masuk surga tanpa dihisap. Tuan-tuan pernah rasa? Pernah rasa masuk syurga tanpa dihisap? Perasaan-perasaan. Pernah tak? Tak pernah? Kalau tak pernah, kita tak sungguh tau. Contoh begini ya. Diorang cerita dengan saya, di Pekalan Giri, ada kedai makan pagi sudah. Ayam bakar. Begitu dia bakar. Kan? Pergi bakar, nasi putih, dia kata lauk ulat. Kalau ni dia. Okey, saya bercita-cita nak pergi. Jadi pagi tadi saya nak pergi. Tetapi lepas ceramah, orang ke masjid kampung lalu letak, dia buat nasi kemak. Jadi saya menghormati itu, saya makan. Isteri saya pun makan. Bila turun, keluar, masuk kereta, nak balik ke rumah, di rumah kakak saya ni, saya tanya isteri saya, yang nak pergi perkara nyeri tak? Nak makan tak? Kita tengok tak? Sebab kita dah nak begitu, niat kita begitu. Besok dah nak balik lah. Boleh juga. Saya pun pergi. Pergi tengok kan, malah betul tengah bakar apa begitu semua. Dan saya ambil lah kuih sikit, karipap sikit, duduk. Dan saya pun order lah. Saya nak ayam dua ketul, tak nak nasi. Nasi dah makan, nasi kemak. Saya duduk, saya order minuman. Saya pun minum. Minum sikit-sikit-sikit, menanti ayam dua ketul tadi. Tetapi ayam tu tak sampai-sampai. Pasal apa? Mungkin saya tak order nasi. Jadi dia layan orang yang order nasi dulu, walaupun saya tengok dia lewat daripada saya. Nah, jadi saya sudah minum, saya pun nak bayar. Saya tengok ada orang dah bayar. Pasal dia yang sama pergi dengan ceramah di kampung Alu Lentang tu, dia belanja saya. Allah, murah rezeki sikit bagi tu. Dan baru nak pergi, ayam pun sampai. Oh, saya rasa saya dah kenyang. Puan, Allah, saya apa ni, minta maaf lah, saya tak boleh nak makan. Jadi yang sebenarnya kerana menunggu lama tadi, manusia ni kadang-kadang tak sabar. Tak sabar tu kadang-kadang kenyang. Kalau tak kenyang, tunggu. Pasal dah makan nasi lemak tadi. Kalaulah kita tahu tempat itu tempat yang paling sedap, kalau bawa tetamu datang, kita tak akan pergi tempat lain. Betul ya? Sebab kita dah rasa bahawa nasi ayam apa ni, ayam dia tu sedap. Tapi saya tak boleh kata lagi sebab saya tak rasa. Tetapi bagi orang yang dah rasa, yang dah bercerita dengan saya, dia syurkan saya pergi makan ke situ. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rasa perasaan masuk syurga tanpa dihisap, macam mana nak rasa dia tu? Nak bersungguh. Tapi saya tahu di antara tuan-tuan ini memang dah ada rasa. Tapi tak tahu je. Allah tak bagi, tak buka pintu hati. Dia nak kata, oi, ini rupanya masuk syurga tanpa dihisap. Sekejapnya saya nak cerita sedikit pengalaman saya masuk rasa-rasa masuk syurga tanpa dihisap. Supaya tuan-tuan dapat rasa. Banyak cerita, hari ini saya nak ambil satu saja. Pagi tadi saya cerita lain di kampung Alu Lentang. Hari ini saya nak cerita yang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, bila saya nak balik daripada Madinah, besok dah nak balik, nak meninggalkan Madinah setelah 3 tahun, ada orang telefon saya. Dia kata, Prof, besok dah Prof nak balik ni, kami yang ni tengah berusaha untuk bawa Prof masuk Raudhah. Raudhah tahu ya, orang yang pergi umrah, dalam Masjid Nabawi ada satu tempat itu yang dinamakan Raudhah, Taman Surga. Jadi dia kata, kami sedang berusaha untuk bawa Prof masuk dalam Raudhah menggunakan protokol di Raja Arab Saudi. Berderau darah saya, bulu roma saya berderau, kerana kalau nak bawa masuk menggunakan protokol diraja, bermakna saya akan diiring dan Raudhah akan ditutup. Hanya raja-raja agung yang menerima layanan seumpamanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya okeylah.
Malam tu pukul 10 malam sebagaimana dijanjikan, saya keluar daripada Masjid Nabawi bulan Ramadan, saya solat 4 rakaat saja. Solat tarawih. Pergi tunggu di hotel dan nama orang yang nak menguruskan ini, nama dia saya panggil Pak Abu lah ya. Pak Abu ni nampak saya. Dia kata, "Prof, mana Rosa, isteri saya? Mana anak-anak?" Saya kata, "Pak Abu beritahu saya je. Pak Abu tak beritahu isteri dan anak-anak dan keluarga. Kita ini tidak akan meminta sesuatu yang tidak dinyatakan." Saya lah, perangai saya begitu. "Tidak," dia kata, "saya untuk usaha ni nak bawa Prof dan keluarga." Saya pun kata, "Isteri saya," dia suruh saya telefon isteri saya. Saya kata, "Isteri saya ada dalam Masjid Nabawi tengah solat tarawih dan saya tahu isteri saya ini tidak akan angkat telefon dalam masjid." Saya dah tahu dah perangai dia. "Tak apa-apa," dia kata, cuba. Orang ini ikhlas sangat. Dia dah uruskan. Jadi pun saya telefon. Ambil telefon. Kering. Tak berangkat. Tengok kata Pak Abu, isteri saya dah tahu perangai dia. Dia tak angkat. Mesej, dia kata. Begitu sekali. Saya pun mesej lah. Ikutlah dia kata mesej. Dia kata, "Yang kalau awak nak masuk raudah sebagaimana yang saya cerita tadi, kalau awak baca saja mesej ni, tolong datang ke hotel ini. Kita sedang berkumpul di sini sehingga pukul ini. Kalau sempat awak baca, datang." Tetapi saya pun kata pada Pak Abu, sebab saya ni pun sayang kat isteri saya ni, nak merasai bersama kan. Saya kata, "Pak Abu, saya akan buat sesuatu." Apa dia saya buat? Yang pertama sekali saya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, gerakkanlah isteriku untuk tengok telefon." Tetapi dalam masa yang sama, saya pun tekan. Tam, kering. Pom, habis. Tekan lagi. Kering. Saya dah bercadang akan tekan telefon itu sampai kami pergi. Inilah permintaan saya yang saya rasa dalam hati saya nak buat sesuatu pada isteri saya. Dia memang nak pergi, nak ikut segera. 10 kali lebih saya kata, saya tekan begitu. Tiba-tiba yang terakhir itu saya tekan kering. Elo ya? Kenapa? "Ya Allah subhanallah, kalau awak nak masuk rambutan, awak datang cepat sini, gini. Tuhan tunjuk kat dia bergerak-gerak telefon tu dalam beg dia tu. Kan bergerak tu kan, dia bergerak. Dia biasa tak tengok, dia tengok situ berulang kali begitu. Dia kata, "Ini mesti sesuatu benda yang besar." Dia ambil. Dan Masya Allah, tuan-tuan, Allah Akbar, masuk dalam situ. Kami tempat itu dikepung begitu. Dan dibawa masuk oleh apa ni, pegawai diraja Arab Saudi. Dia kata, "Okey, pergi solat di raudah tu." Dia tutup sikit tu. Di sebelah sana orang sedang solat tarawih. Saya sedang solat sunat lain. Seolah-olah saya berada dalam syurga. Yang orang di luar sana tu belum masuk lagi. Sedang menanti. Ini perasaan yang Allah bagi kepada saya. Masya Allah. Lepas solat sunat di raudah, dia bawa pergi melawat makam Rasulullah SAW. Menghadap makam, selawat dan sebagainya, kemudian menghadap kepada apa ni kiblat untuk berdoa. Jadi itulah perasaan yang saya rasa, ya Allah, menangis saya sebab rasa di hati. Raudah tak ada masalah untuk kami sekeluarga sebenarnya. 3 tahun duduk di sana, saya dah tahu dah masa mana boleh masuk tanpa halangan lah. Pukul 9 pagi ke, pukul 7 pagi ke, ataupun tengah malam, kita tahu. Tetapi mendapat layanan seumpama itu, seolah-olah mendapat layanan daripada Allah SWT. Agak-agaknya kenapa tuan-tuan, saya fikir satu saja. Ya, sebenarnya saya ni tiap-tiap hari bagi tazkirah, bagi ceramah kepada jemaah yang pergi ke Madinah. Dan saya tak ambil bayaran. Mungkin orang tengok begitu, dia kata, ya Allah, dia nak bagi tergerak pintu hati dia untuk bawa saya masuk raudah dalam keadaan tersebut. Tetapi ada peristiwa tahun 2009 yang saya cerita pagi tadi. Allah buat daripada tahun 2009 lagi saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika kami dipanggil oleh-Mu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah." Saya dah rasa perasaan tersebut sejak tahun 2009 tadi. Tapi saya tak nak cerita makan masa sedikit. Baik tuan-tuan, kita berjanji ya. Yang pertama masuk kubur sekejap saja, yang kedua masuk bangkit besok, terus masuk syurga. Boleh ya? Okey, yang ketiga, nak masuk seorang ke nak masuk dengan orang yang kita sayang? Cuba ingat siapa yang kita sayang. Mak ke isteri? Susah tu. Saya kalau Allah kata pada saya hanya seorang saja boleh masuk, saya dulu seorang-seorang, saya tak peduli anak saya.
Saya takkan peduli isteri saya tak peduli mak ayah saya duduk belakang. Saya masuk dulu. Tetapi syurga ini luasnya tidak terkira. Seluruh umat manusia masuk pun boleh penuh lagi. Tak ada masalah. Jadi saya nak bersama dengan isteri saya sebab saya sayang isteri saya. Saya nak masuk dengan anak-anak saya, zuriat keturunan saya. Saya nak masuk dengan kedua orang ibu bapa saya. Saya nak masuk dengan bapa mentua, mak mentua. Mereka ni baik-baik berlaku dengan saya. Saya nak masuk dengan adik keluarga saya. Adik-beradik saya ada 12 orang semuanya. Ya Allah, baik-baik berlaku kami adik-beradik. Dengan ipar-ipar saya, Allahu Akbar, semua okey. Kakak saya yang nombor satu, dia dah tak masak. Lama dah balik di duduk rumah dia di kampung, di jalan pembila tu. Dia dah bersara pun, dia tinggal dua orang. Dia tak masak dah. Tapi adik ni balik, Allahu Akbar, adik ni masak apa? Daging gulai campur dengan daun kaduk. Mana ada tempat lain? Oh, Allahu Akbar, kasih sayang seorang kakak kepada seorang adik. Walaupun saya dah 50 tahun, dia dah umur 57 tahun. 56-57. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya meninggal umur 58, mak saya meninggal 59, bermakna saya ada 8 tahun lagi. Ikut genetik. Akak saya beritahu dia tadi, kaya tinggal 2-3 tahun lagi kalau ikut keturunan kita. Tetapi ajal maut di tangan apa? Adik saya meninggal umur 35, adik isteri saya 35, adik ipar seorang lagi 40. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk dengan orang yang kita sayang, ya? Boleh ya? Kita berjanji begitu ya. Hari ini tuan-tuan buat keputusan ni, ini penting ni. Kalau tuan-tuan tak buat keputusan, tak guna nak pergi ceramah banyak-banyak pun. Kita tak ada tujuan. Hari ini tuan-tuan decide dan keputusan ini adalah keputusan yang sepatutnya kita buat bagi orang yang bijaksana. Pertama masuk kubur sekejap, yang kedua akan dibangkitkan terus masuk surga tanpa dihisap, yang ketiga nak masuk dengan orang yang kita sayang, yang keempat soalan bonus. Saya nak tanya satu, hari ini Allah bagi saya, katalah Allah bagi kuasa kat saya, wakil bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak payah fikir tentang solat, tak payah fikir tentang puasa, tak payah fikir tentang syirik, tak syirik. Tuan-tuan mati besok, Allahu Akbar, dibangkitkan, terus masuk neraka satu hari, lepas confirm masuk syurga seumur hidup kita, sepanjang hayat kita. Nak ke tanah? Nak ke tanah? Bukan saya jawab ni ya, tuan-tuan jawab. Ada orang gitu? Tak nak kan? Kenapa tak nak lagi? Ini lebih penting. Kerana kalau kita tahu kenapa kita tak nak masuk, walaupun offer itu satu hari saja masuk neraka, yang lain itu masuk syurga. Tak mati dah kita. Kenapa tak nak? Saya ada dua sebab. Untuk saya lah, untuk tuan-tuan kena cari sendiri. Saya bercerita tentang saya. Kenapa saya tak nak masuk satu hari dalam neraka, walaupun Allah janji, lepas itu masuk syurga. Tapi kadang-kadang saya fikir juga kita ni tak nak terima offer tu, kita ni rasa okey ke tak duduk sana. Neraka tu kita nak masuk sehari, boleh ke sehari tu? Takut dosa banyak. Lebih daripada sehari. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita rasa yakin bahawa kita ini akan masuk syurga tanpa hisab. Kita nak yang itu. Dan kenapa saya tak nak sehari dalam neraka ini? Kerana azab api neraka yang paling ringan sekali diletakkan di bawah tapak kaki, menggeletak sampai ke otak. Azab paling ringan. Ini untuk siapa? Untuk siapa ni azab ni? Diceritakan ni, kita tahu ni. Untuk siapa? Untuk bapa saudara Nabi. Okey, dalam masa ini ada siapa-siapa bapa saudara Nabi? Ada sepupu Nabi? Ada dua pupu Nabi. Itu azab yang paling ringan tu untuk bapa saudara. Kita bukan bapa saudara. Mananya azab api neraka itu lebih berat daripada itu untuk kita? Itu permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Paling ringan itu untuk bapa saudara dia. Yang diceritakan lah. Okey, yang keduanya, satu hari di neraka bersamaan dengan 1,000 tahun. Tengok, saya dengar perkataan 1,000 keluar. Kita semua tahu. Bodohlah kita nak masuk dalam neraka 1 tahun yang bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Saya umur 50 tahun. Dah penat dah hidup ni. Penatnya kenapa? Dulu saya kerja di Malina. Rumah pergi ke universiti 10 minit. Jalan macam itu. Duduk kerja dengan UiTM 25 tahun. Kebanyakannya dalam pagar universiti.
Duduk di Shah Alam 5 minit ataupun tak sampai 10 minit pergi kerja. Sekarang duduk di Shah Alam, tempat kerja saya di Kampung Baru 32 km, pergi balik 64 km. Masa balik jam teruk salat. Masa pergi tak ada masalah, sebab saya keluar sebelum waktu subuh, solat subuh di Masjid Kampung Baru, kerana saya tak nak tinggal solat berjemaah. Lama-lama 3 bulan 4 bulan terasa, ya Allah, apa benda lah aku buat ni. Kerana sampai saya terpaksa bila balik waktu asar, saya kena pasang GPS saya itu dalam kereta, bukan arah menuju ke rumah, tetapi tekan kat situ masjid yang paling hampir. Kerana nak tahu berapa masa lagi yang saya ada untuk solat asar berjemaah di masjid. Sampai gitu sekali, Allahuakbar, tak nak saya hidup macam ini. Saya nak bersenang-senang dah umur 50 tahun lebih. Minggu lepas baru saya hantar surat supaya Presiden mempertimbangkan 3 perkara yang saya nak. Yang pertama, bagilah saya cuti tanpa gaji. Yang kedua, saya nak mengajar satu hari saja 6 jam gitu, lepas tu potonglah gaji saya tak apa. Yang ketiga, kalau dua-dua tak setuju, saya berhenti. Saya nak duduk saya saja bagi ceramah je. Senang. Habis orang fikir macam mana nak dapat duit? Bagi ceramah tak ada duit. Kan? InsyaAllah rezeki Allah tu ada. Tak ada masalah yang itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita settle yang itu ya. Baik, kita settle yang itu. Ulang sikit saya lagi. Yang pertama, dalam kubur sekejap nak bangkit. Yang kedua, bila bangkit terus masuk syurga tanpa dihisap. Yang ketiga, nak masuk dengan orang yang kita sayang. Semua ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya 3 tahun dulu di Madinah. Kerja dengan orang Arab Saudi ni, Allah, banyak bagus daripada tak bagus. Tak bagus pun ada juga. Dia orang tak ada sistem. Tapi tak apalah, kita ikut sistem dia yang tak ada sistem. Senang cerita, tak ada masalah. Saya ambil mudah begitu saja. Saya mengajar 6 jam saja seminggu. Jadi satu hari 1 jam, 6 hari kan. Tapi dia orang cantumkan sekali, satu hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 hari je lah kerja. Yang lain tak yang pergi ke universiti. Ini kan tu. Jadi masa saya kebanyakannya dalam Masjid Nabawi. Masa saya dalam Masjid Nabawi, maknanya saya duduk dengan isteri saya dan anak-anak saya 7 jam satu hari dalam Masjid Nabawi. Ini rutin saya di sana. Dan Arab Saudi ini, dia bagi cuti dalam setahun, yang cuti direct 2 bulan, 60 hari, tak payah kerja. Dia bagi tiket dari penerbangan balik untuk saya, isteri dan anak 2 orang, tiket kelas perniagaan, business class. Bolehlah pergi dah mana-mana nak pergi, dibayar gaji penuh. Allah seronok. Tetapi itu yang tertulis, yang sebenarnya yang dia bagi pada kami 70 hari. 10 hari, biasalah harap ni kan dia banyak, dia kaya duit kan, dia tak malah nak kerja. Jadi kita pun tumpang jadi macam orang harap dia. Bermakna tiap-tiap tahun saya balik ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, saya bukan duduk saja, bukan saya rela. Saya tak ada duduk di rumah, tetapi saya menjelajah satu Malaysia. Bagi ceramah di sebanyak masjid saya pergi. Dan saya tak akan ambil 60 hari, 70 hari tersebut. Saya akan ambil dalam masa 45 hari. Yang lain itu cepat-cepat saya nak balik ke Madinah. Pasal apa? Saya rindu pada Madinah. Ini perasaan orang duduk di Madinah. Balik jumpa keluarga, berceramah, berjumpa dengan masyarakat, terus balik. Dan apabila balik, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama sekali bila sampai saja ke Madinah, letak beg saja, tak kira pukul berapa, terus pergi ke Masjid Nabawi untuk salat sunat 2 rakaat. Itulah dia. Kemudian pada hujung minggu yang paling hampir, kami akan terus pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Dalam sebulan saya buat dua, insyaAllah, buat 2 kali umrah pergi ke Mekah. Jarak daripada Madinah pergi ke Mekah 400 km. Dekatlah bagi kita berbanding dengan kampung Halu Lentang ini ataupun kampung Raja ini, nak pergi ke sana 7,000 km. Tetapi tuan-tuan, ada orang duduk 2-3 tahun tak buat umrah pun ada. Orang Mekah sendiri pun tak pernah buat, apa ni haji pun ada. Yang duduk di kawasan Masjid Haram tak pernah masuk dalam masjid pun ada. Ini kita tolak tepi dulu. Baik, apa yang saya nak cerita ini tuan-tuan, yang terakhir sekali bila balik ke sini baru ini tahun lepas, kami pun balik ke Madinah. Macam biasa saya letak beg terus pergi ke Masjid Nabawi, hujung minggu yang pertama terus pergi ke Mekah. Balik daripada Mekah, saya tengok isteri saya terdampar atas sofa, tidur, tak boleh bangun.
Tidak pernah berlaku dalam sejarah hidup saya dengan isteri saya. Umur dia 46 tahun, 25 tahun kahwin. Dia begitu. Tak pernah. Dia seorang yang sihat. Kalau setakat demam-demam begitu sikit-sikit saja tak ada masalah. Dan duduk di Madinah ini selama 3 tahun tiap-tiap malam ada tetamu datang ke rumah saya. Orang Malaysia datang ke rumah saya selepas solat Isyak. Memang saya offer kepada orang Malaysia, bila bercakap di TV pun saya offer, bercakap apa ni menulis dalam majalah Anis pun saya beritahu, berjumpa dalam keadaan macam ini pun saya beritahu, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah hubungi saya, kalau saya free saya akan bawa pergi ke rumah. Bila sampai di rumah tuan-tuan dan perempuan, isteri saya akan kata duduk dulu, saya nak masuk ke dapur, 40 minit kemudian dia buat keluar nasi haram. Nah, inilah dia kerja kami tiap-tiap hari, bagi makan pada orang, bagi makan nasi haram. Tetapi sementara nak menunggu 40 minit tersebut, orang yang datang ke rumah saya kena dengar dulu tazkirah saya. Saya paksa dengar saya bercakap, sama ada dia mengantuk ke tak mengantuk, kena dengar sebab dia nak datang rumah saya. Kenapa begitu? Sebab saya nak rumah saya jadi taman syurga. Rasulullah SAW bersabda, dia kata, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Tuan-tuan sekarang ini berada dalam taman syurga. Jadi rumah saya itu, saya nak bina taman syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dia sakit begitu saya sedih lah. Saya pun tanya dia, saya tengok dia, ya. Kenapa awak ni? Tak lah, saya sejak apa ni, sa'i itu hari, kaki saya ni lagu betis ni. Jadi kita panggil apa, krem tu? Kejang-kejang otot tu. Dan kalau dia sakit, menyucuk-nyucuk. Dia kata, tak boleh nak sujud pun tak boleh. Kalau saya renung kat dia, kita mana ada masa nak renung bini kita macam itu? Nak tengok dekat rambut dia, ataupun kita tengok rambut dia, dia berlalu begitu saja. Macam tuan-tuan tengok isteri, balik tengok, dah 25 tahun, 30 tahun bersama dia. Muka dia macam gitu je, kita rasa kita tak ada peduli. Tiba-tiba saya tengok dia, ya Allah, rambut awak ni dah berubah banyak. Saya baru nampak rambut dia berubah banyak. Macam ni, ha, tepi sebelah sini. Ih, awak dah berubah dia. Dia senyum je, dia kata apa? Alhamdulillah lah, itu tanda isyarat tu. Tuan-tuan tahu tak dalam Quran dia sebut bila beruban itu sekali dengan tua. Bermakna isteri saya itu sudah tua dan beruban. Maknanya tak lama lagi dia nak mati tu. Kan betul kan? Dan saya pun tengok diri saya, ya Allah, kat dada saya pun beruban. Dekat sini beruban, dekat sini beruban. Soalnya saya ataupun dia dulu yang akan mati. Kami sama-sama dah tua lah. Baik, saya baca satu ayat di sini, sebab tua dan berubah. Nanti balik tengok tuan-tuan haji semua. Balik tengok, yang mari sini saya nak buka, nak tengok rambut awak ni banyak atau tidak berubah. Puan-puan semua tengok cek suami dekat rumah nanti. Tengok dia tua tak berubah, apa ni berubah ataupun tak berubah. Saya baca satu ayat, sebab berubah. Allahuakbar, terjemahan dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Bila tu? Bila lemah tu? Bila bayi lahir kan? Lemah kan? Dalam perut pun lemah. Lemah-lemah manusia ini pada masa tersebut boleh hidup sampai ketua. Pasal apa? Allah bagi makan. Dia bagi makan macam mana? Melalui ibu dia. Itu lemah tu. Allah jatuh kita. Selepas berkeadaan lemah itu, ia menjadikan kamu kuat. Bila kita kuat? Akhir balik dah kuat lah kan? Ha, kemudian dah kerja, dah apa semua, kuat lah tu. Kita tak cara dah mak ayah kita. Kita sendiri, kita kuat. Ia menjadikan kamu lemah pula. Setelah itu, ia menjadikan kamu lemah pula. Allahuakbar, isteri saya, bayi lemah, lepas tu kuat, kuasa kuda tadi sampai boleh melayan orang tiap-tiap hari di Madinah. Tak letih, tak apa, tiba-tiba buat umrah. Cepat-cepat. Bermana dia dah jadi lemah pula ni? Berapa ramai di antara kita ini kuat. Sekarang ini cuba naik tangga. Tapi orang tak sedar, 40 muda lagi, 50 muda lagi, 60 muda lagi. Nampak haji sehat tu. Tengok orang tipu kita. Ini ramai orang tipu kita begitu. Dia kata kat saya, bro, 50 tahun muda lagi, bro. Lama lagi boleh hidup. Ini kata-kata yang menyebabkan kita syok, hayal begitu. Baik, Allah kata apa? Setelah itu, ia menjadikan kamu lemah, pula serta tua berubat. Nah, lemah, tua dan berubat. Jadi tua-tua, siapa yang tua, siapa yang berubat, kira tua lah tu.
Janganlah kata muda lagi, ya Allah Akbar. Bila tua berubah pun tak fikir tentang kubur, tua dah berubah tak fikir nak masuk syurga tanpa dihisap ke nak masuk syurga dengan dihisap. Ha, itu letih lah kita. Datang dengar ceramah pun tapi tak fikir benda-benda perkara tersebut. Baik. Saya baca sampai habis ya. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah Dua yang Maha Berkuasa. Ha, ini proses kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tengok isteri tadi, memang saya kasih dan sayang isteri saya. Betul-betul saya cinta dengan dia. Nak tahu kenapa saya cinta dia amat sangat ini, baca buku Tuan Haji Mengubah Sempadan Iman. Siapa yang nak baca tu akan faham. Dulu saya tak nak pergi haji je. Ini saya ni ajak tahun 2000 lagi dia dah ajak. Dia kata, jangan-jangan, jom-jangan kita pergi haji. Saya nak apa tengok sepupu-sepupu yang pergi muda-muda ni. Ya Allah, dia pergi muda-muda balik. Seronok buka cerita pasal haji. Siapa yang pergi haji, pergi Mekah, Madinah, dia balik cerita benda baik-baik kata. Ha, cuba dia pergi duduk Madinah 3 tahun. Tengok perangai orang haji umrah buat duduk kat sana. Ha, esok saya cerita. Ha, balik semua seronok. Pakai jubah, pakai apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Solat subuh yang pertama dah tak pergi dah ke masjid. Cerita pasal Mekah Madinah tu seronok. Tapi dia tak boleh bawa balik benda-benda gitu. Kenapa? Rahsia dia besok saya cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Dia ajak begitu, saya berkata, kita ni mundur lagi lah. Lambat lagi nak mati. Ah, tu jawab. Dia senyap, dia diam. Dia kata pada hari yang lain, dia bertanya, saya beritahu pergi, ya jomlah, ya pergi haji. Saya pun jawab dengan dia, kita ni muda lagi, balik nanti kalau pergi haji, payah nak buat dosa. Ha, ini jawapan daripada mulut saya, dan isteri saya dia tidak mengata. Dia tak ada kata pada saya, ya Allah, awak ni jahit tukil lah. Orang terkena kan, jahit tukil tu jahit teruk sangat lah tu. Ha, dia tak ada kata, dia diam saja. Saya tak nak cerita bab ini, tuan-tuan, ini makan masa 1.5 jam kalau saya cerita bab ini. Tetapi isteri saya, dia mengambil keputusan, bangun di atas malam tadi, dia bercerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi menunaikan padu haji pada usia aku yang muda, ya Allah. Tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah, lembutkanlah hatinya, ya Allah, supaya nak pergi menunaikan padu haji, ya Allah. Bukalah pintu haji hatinya, ya Allah, kau lah yang Maha Berkuasa. 6 tahun dia berdoa, menangis di atas malam. Selepas 6 tahun untuk buka pintu hati. Dan Allah bagi lebih daripada apa yang dia minta. Dia minta pergi haji. Balik saya tulis buku haji. Balik jadi ceramah haji pula. Balik jadi ikon haji untuk TV Al-Hijrah. Asal musim haji saja dia akan panggil saya untuk bercakap. Ha, sampai gitu sekali Allah Akbar. Inilah kebesaran Allah SWT. Sampai saya boleh menangis kalau orang haji ni buat benda-benda tak betul di Mekah dengan Madinah tu. Boleh peluk orang tiap-tiap kali ni masuk masjid tu. Ji, janganlah duduk sini. Ji, ji, ini sah ni. Nombor 260, ji. Kat depan ni banyak lagi kosong. Mana mai ikut saya, mai ikut saya, mai ikut saya. Orang Malaysia ni masuk, dia duduk pintu belakang. Masuk pun duduk situ saja. Ya Allah, datang 7,000 kilometer. Bayar dekat 12,000, 10,000. Mari duduk sah 260. Ada orang duduk sah 270. Sah ada 260, dia duduk sah 270. Macam mana? Wah, luar masjid tau. Allahu Akbar. Hari ini memang saya pergi dah cakap terus terang dengan dia orang haji. Tosan haji duduk sini. Dekat. 10 meter je tu. Dalam tu. Yang dikatakan, yang disyariatkan dalam masjid. Saya kata, mari kita duduk depan. Allahu Akbar. Hari-hari begitulah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun fikirlah isteri saya. Kalau saya mati dulu, tak apa. Tapi kalau dia mati dulu, wah, susah juga tu. Dan terlintas dalam hati saya, bertanya, boleh ke hubungan suami isteri ni kekal abadi? Boleh ke? Masa tu lah yang saya fikir ni, bila tengok tua dia bukan berubah ni, umur baru 46 masa tu. Saya 50, 49. Tengok saya pun berubah, tengok dia pun berubah. Tuhan kata tua dan berubah. Jadi saya tanya dalam jiwa saya, sebab saya kasih dan sayang pada isteri saya kata, boleh tak aku duduk dengan isteri aku ini kekal abadi sampai bila-bila? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tuan-tuan kalau saya kena fikir ni, boleh tak boleh kita dengan isteri kita? Isteri fikir, boleh tak puan-puan semua ni nak hidup kekal abadi dengan suami sampai bila-bila? Boleh ke tak boleh? Saya daripada kecil dengar ustaz dan berceramah, dia kata hubungan dengan Allah kekal abadi, hubungan dengan manusia tidak kekal abadi. Betul? Sudah dengar begitu? Sudah dengar tak? Yang itu saya dengar.
Jadi bila keadaan begitu, saya nak tulis buku lah. Itulah terhasilnya bersama mu di Firdaus, bersama isteri, mu untuk isteri. Tetapi bila dah siap, dijamakkan mu itu jadi kita semua. Baik, soalan saya yang bertanya dalam jiwa saya tadi, iaitu bolehkah hubungan aku dengan isteri aku kekal abadi sampai bila-bila? Kita belajar lah. Kalau saya berdasarkan akal saya tadi yang dengar ceramah-ceramah ustaz sebelum masa saya remaja, yang dikatakan kepada kita hubungan dengan manusia tidak kekal abadi, hanya dengan hubungan Allah sahaja yang kekal abadi. Bermakna bila sampai masanya saya akan berpisah dengan isteri saya. Jadi bila kita belajar, kita mengkaji dan kita nak menulis buku ini, barulah saya tahu inilah kebohongan yang paling besar yang diceritakan kepada orang. Kita mengatakan bahawa hubungan dengan manusia tidak kekal abadi. Kita hanya mengatakan hubungan dengan Allah saja kekal abadi. Inilah penipuan yang paling besar bagi saya. Baik, hari ini di kampung ini saya nak buktikan kata-kata saya bahawa kita boleh berhubung ataupun hubungan kita dengan isteri kita kekal sampai bila-bila. Tuan-tuan nak dengar bukti dia. Surah Al-Ghafir ayat 8. Saya baca slow-slow terjemahan dia ya, slow-slow. Balik nanti saya maaf balik. Baca tafsir. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Dengar ya. Wahai Tuhan kami. Ghafir ayat 8. Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ada yang engkau telah janjikan kepada mereka. Ini siapa yang minta? Baca tafsir ya, kita baca tafsir. Ini para malaikat yang meminta dengan Allah supaya dia tunaikan janji dia. Secara fitrahnya, kita semua ini Allah nak masukkan dalam syurga. Secara fitrahnya. Jadi malaikat tuntut pada Allah, dia kata apa? Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ada yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak, orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka. Tuan-tuan ada ibu bapa kan? Ibu bapa kita. Kalau anak kita siapa? Ibu bapa dia? Kita. Dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Siapa keturunan kita? Anak-anak kita. Siapa keturunan anak-anak kita? Anak-anak kita? Cucu kita. Siapa keturunan ayah kita? Kita. Siapa keturunan atuk kita? Ayah kita, kita, anak kita, cucu cicit kita. Sesungguhnya engkau lah jua yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dia kata dia minta dengan Allah, kita semua, keturunan kita, ayah kita, mak dan isteri kita masuk syurga. Janji dia. Orang yang layak. Kalau dah masuk syurga, mati ke tak mati lagi? Mati ke tak mati? Kita masuk syurga, isteri kita masuk syurga, mati ke tak mati? Tak mati kan? Tak kekal abadi, datuk dengan isteri kita. Apa pula tak kekal abadi? Habis tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak pastikan isteri kita masuk syurga? Macam mana nak pastikan anak-anak kita masuk syurga? Baca surah At-Tur ayat 21. Kita baca ya terjemahan dia. Bersambung tadi dengan yang ini, kita nak faham betul-betul pada malam ini. Kerana ini keputusan yang paling besar dalam hidup saya. At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman, yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman. Kita beriman, keturunan kita beriman. Kami hubungkan, himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Inilah mereka yang layak. Dan dengan itu mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Okey, apa tafsir kata bab ini? Amal saya, amal isteri, itu cerita-cerita. Tak boleh saya nak buat amal ibadat, nak bagi kat dia, tak boleh macam itu. Dia buatlah. Tetapi dua-dua beriman, masuk syurga, kekal selama-lamanya begitu. Baik, saya cerita tadi mak ayah kita kan dah meninggal. Apa yang Allah cerita, Rasulullah cerita, ada hubungan kita dengan dia. Kalau kita ini anak yang soleh dan soleh, yang mendoakan kedua orang ibu apa, yang mak ayah kita ajar kita ikut dia. Jadi ilmu yang bermanfaat.
mak ayah kita tinggalkan harta, ya Allah kita apa ni sedekah harta tersebut, insya-Allah dia boleh sampai lagi kepada apa ni ibu bapa kita. Jelas tuan-tuan ya? Nah, inilah asas penulisan bersamamu di Firdaus. Dan saya mula rasa cerah sikit bahawa saya akan bertemu beliau balik di syurga dan kehidupan kami akan kekal abadi. Siapa nak mati dulu matilah, tak kisahlah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berjanji tadi, masuk kubur sekejap, bangkit, terus masuk syurga dan orang yang kita sayang. Dia berlangsung sama dengan isteri saya yang sakit tadi. Ini pemikiran saya. Sekarang tuan-tuan cuba tengok di kiri dan kanan tuan-tuan semua. Cuba tengok sahabat-sahabat kita di belakang depan. Cuba tengok. Jeling tak apalah. Ada magic. Orang kita kalau pergi Mekah pun dia nak magic. Selalu bertanya saya, bab-bab magic kan luar biasa. Masya Allah. Nanti dulu yang kita settlekan dulu yang ini.